apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan. Malam-malam itu, yo mama, malam-malam baik, yo sayang. Malam-malam baikku, yo mama, malam-malam baik, yo sayang. Anak daru, yo mama, yo mama pulai. Anak daru, yo mama, yo mama pulai. Pasuman dan yo banyak mana tiang nanti yang kiri. Malah minyak mama jadi pandai, suluh bendang dalam nagari, bundurkan duang limpah teh rumah nan gada. Sambah tak unjuk ka undangan, salam tak tunggang kanan baan juangan, sarato salam ka islaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena pada pagi hari ini 1 Maret 2019 kita dapat berkumpul di Masjid Jihad Muhammadiyah ini dalam acara yang sangat sakral, yaitu pernikahan antara Afina Aldo Henryadi Esos, putra dari Bapak Samsul, dengan Uftina Dr. Amna Resti Gusandi, putri dari Bapak Yusmadi. Selawat beringkan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kepada Engku Niniak Mama Alif Ulama Bundokan Dua, limpahin rumah nan gadang, urang sumando ipah bisan sahabat dan handai taula. Kemudian secara khusus yang terhormat kepada Bapak Kaua kita Bapak Ali Amran yang akan memandu berlangsungnya acara pernikahan ini nantinya, dan umumnya kepada kita semua tamu undangan yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih berkahnya acara kita ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Afina Ilham Ramadan. Kepadanya fal yatafaddal masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayatin lil 'alimin. Inna fi dhalika la ayatin lil 'alimin. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita masuk pada acara inti, terlebih dahulu kita persilakan kepada mempelai kita untuk bermaafan dengan orang tuanya. Kepada mempelai kita persilakan. Anak yang piring yang sama lama your love sigulai kamu sama your love sigulai kamu Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwa wa faqad faza muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawdaha wa tasamihuma rijalan kasira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Edo. Ya, Pak. Aku nikahkan anak kandungku Amna Resti Gusandi dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 7 gram emas tunai. Terima menikahi anak kandung Bapak Amnaresti Gusandi dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 7 gram emas tunai. Semoga Allah memberkati keduanya dengan banyak kebaikan. Alhamdulillah telah berjalan ucapan yang kabul dengan benar. Amna yang tadi kita sebut calon suami istri sekarang menjadi pasangan suami istri yang sah. Mereka berhak dicatatkan nikahnya di kantor dawang kecamatan dan memperoleh dokumen keluarga yang amat berkualitas. Secara agama mereka sudah dihalalkan oleh Allah untuk membina rumah tangga buat selamanya berkat kebesaran ijab kabul yang kita saksikan sebentar ini. Dan sekarang kita masuk pada acara berikut. Sehingga mengatakan sikap publik sebagai berikut.
apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya 3 bulan lamanya menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan. Dua pasang yang dua mama di bawah-bawah tirai usaha. Tahan ya. Dekatkan mahar itu ke arah istrinya. Pegangkan dari belakang. Wahai istri, terimalah mahar ini dari suamimu. Pergunakanlah dengan sebaik-baik. Nah, saya terima wahai suamimu. Lihat suamimu. Saya terima wahai suamimu. Salah saya pergunakan dengan sebaik-baik. Terima kasih. Salaman di atasnya. Tengok sini, gitu. Pegang aja, pegang. 3, 2, 1. Ayo Lela, selamat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Dengan demikian berarti sahlah kedua mempelai jadi pasangan suami istri. Kita ucapkan barakallah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Jamuan ya undang. Kami informasikan
bahwa prosesi pernikahan ini kita rencanakan semaksimal mungkin sesuai dengan syarat-syarat. Barangkali ada. Bapak Ibu dari untuk tanggalkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Salido, kapan tawa pandang di bawah, pandang di bawah kaji pada gangka. Dulu sama tidur. Onde adia mangaba jalan kasih abada, kasih abada kali tumpangkan sungai sana. Kasih ya saya bagi adia tak tuntun abis mengadek ini, mengadek ini. Terima kasih.